1986, Bapak Subiono Iskandar memulai usahanya untuk menjadi seorang entrepreneur. Beliau memulai usahanya dengan membuat satu sebuah sound system. Beliau membuat sound system pertamanya dengan menyeting-nyeting, merakit. Lalu karena kebiasaan lamanya juga yang buruk, dia masih anak muda, dia menyeting dan merakit, dan akhirnya sound system tersebut siap untuk dipasarkan. Beliau memulai perjalanannya untuk menjual sound system pertamanya tersebut di Semarang. Toko yang ada di Semarang tersebut bernama Toko Semarang. Berikutlah kurang lebih penampakan Toko Semarang tersebut. 3. Selamat sore, ya. Pak. Ya. Saya dari Room Sound System mau menawarkan Bapak. Ini adalah ampli keluaran terbaru, Pak. Iya. Merknya apa, Pak? Merknya apa? Panda Sound System. Panda Sound System. Iya. Room Sound System. Ini Room Sound System, Pak. Iya. Ini bisa coba nggak suaranya, Pak? Bisa, Pak. Bisa, pasti. Pak. Bagus ini, Pak. Coba disertai, Pak. Coba ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Dengarkan ya, Pak. Ya. Ini siap. Saya putar, Pak. 1, 2, 3. Gimana, Pak? Boleh juga ini suaranya. Kamu boleh produksi ini 50 biji. 50 unit, Pak, ya? Iya, Pak. Beneran, Pak? Beneran, Pak. Deal, oke. Oke, Pak. Jadi pada akhirnya, Pak Subiono pun memulai usahanya untuk memproduksi sound system dengan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ia dibantu oleh karyawan-karyawannya. Dan ayah dari David pun, Pak Subiono Iskandar, memulai usahanya untuk memproduksi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Mana ini pegawai saya ini? Hei, kamu! Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Kurang ajar! Saya bantu, Pak. Maaf, Pak. Dan usaha Bapak David pun semakin laris. Berikut adalah customer-customer. Ini sih, Pak, mau beli sound system? Iya, iya, iya. Mau beli merek mana, Pak? Rode sound system. Oh, Rode sound system. Saya juga mau beli, Pak. Oh iya, sabar. Saya mau beli. Sebentar. Iya. Ini kan bagus sekali, Pak. Iya, bawa. Bawa aja. Demikianlah cerita dari kisah perjalanan bisnis Bapak Subiono Iskandar selaku CEO dari Rode Sound System dari awal usahanya sampai sukses. Terima kasih.